Halo cuy, ketemu lagi dengan gua Zeto alias Tip Matters. Balik lagi di konten bulanan gua ini ya, dimana gua akan ngebahas game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential untuk bulan ini. Kali ini untuk bulan Desember 2022. Sekaligus ini adalah game gratis PlayStation Plus terakhir untuk tahun ini, karena bulan depan itu udah masuk 2023, gak kerasa ya. Secara resmi, Sony telah mengumumkan 3 game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential untuk Desember ini, termasuk untuk region 3 Asia ya. Nah, penasaran 3 game apa yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Desember ini? Gak pakai lama, ini dia listnya. Define Knockout Founder Edition. Game pertama yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Desember adalah Define Knockout Founder Edition, atau yang disingkat dengan DKO. Ini adalah game yang baru rilis di konsol pada 30 November 2022 kemarin, dan langsung jadi game gratis PlayStation Plus untuk Desember ini. Define Knockout itu adalah game fighting yang mengambil sudut pandang orang ketiga yang dikembangin oleh Redbird Game di Brighton. Di game ini kita akan menjadi dewa yang kecil tapi perkasa, yang akan mengalahkan pemain lain dari peta dan menjadi juara. Define Knockout Founders Edition bisa kita dapetin gratis di PlayStation Plus Essential Desember ini. Mass Effect Legendary Edition. Game selanjutnya yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential adalah Mass Effect Legendary Edition. Ini adalah kumpulan trilogi dari game Mass Effect yang dikembangin oleh BioWare dan diterbitin oleh EA. Di game ini kita akan bisa memainkan game Mass Effect pertama, Mass Effect kedua, dan Mass Effect ketiga yang dikemas ulang dalam bentuk remaster, di mana nanti akan ditambahkan peningkatan pada grafik, perbaikan teknis di dalam game, dan penyempurnaan gameplay. Jadi untuk kita yang belum pernah main game Mass Effect atau sekedar mau nostalgia lagi gitu ya, ini kesempatan kita untuk bisa main game ini dari awal lagi. Dan tentu aja game ini bisa kita dapetin gratis di game PlayStation Plus Essential Desember ini. Biomutant. Game terakhir yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Desember adalah Biomutant. Sebuah game yang dikembangin oleh Swedia Experiment 101 dan diterbitin oleh THQ Nordic. Biomutant adalah sebuah game aksi RPG dunia open world yang bisa kita mainkan dari sudut pandang orang ketiga, dimana nanti kita akan memerankan seorang prajurit mutan yang bisa kita sesuaikan karakternya sesuai keinginan kita di awal permainan. Selain bisa menghindar, kita diharuskan untuk menyerang lawan dalam pertempuran jarak dekat menggunakan jurus-jurus sakti yang bisa kita upgrade sepanjang permainan. Biomutant akan bisa kita dapetin gratis di PlayStation Plus Essential Desember ini. Oke cuy, jadi itu tadi 3 game yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Desember ini. Gimana gamenya? Keren-keren atau biasa aja? Ketiga game itu bisa kita dapetin dan download mulai dari tanggal 6 Desember sampai 2 Januari 2023. Dan ingat yang paling penting untuk bisa dapetin 3 game tadi secara gratis, kalian harus langganan dulu PlayStation Plus ya. Minimal paket yang esensial, kalau belum ya langganan dulu. Oke cuy, segini dulu info game gratis PlayStation Plus bulan ini. Sampai ketemu di video gua lainnya, gua Seto pamit. Bye bye, see you.